potongan aluminium. Ini pakai spindel 800 watt. Pendinginnya air dan pendingin mata milingnya air campur udara yang disemprotkan. Heat rate saya pakai 200 milimeter per menit karena saya butuh presisi. Dan tidak membebankan kinerja spindel, juga mata milingnya bisa lebih awet. Kalau saya paksakan untuk 400 itu bisa, cuma spindel saya mungkin gak akan tahan lama dan mata miling saya juga tidak akan tahan lama untuk digunakan. Jadi biar lambat asal semua aman dan lancar. Ini pendinginnya air ya. Ada juga sebelum ini saya coba menggunakan minyak, cuma untuk ongkosnya terlalu mahal untuk pemotongan yang dibantu dengan semprotan minyak. Nah, sekarang saya buat untuk semprotan air dan ini lebih murah dan hasil pemotongan itu sangat halus, tidak seperti minyak. Kalau minyak dia kasar pemotongannya, hasilnya kasar. Kalau pakai air nih hasilnya sangat halus. Nah ini pemotongannya. Ini hasil pemotongannya halus dan sangat presisi. Untuk ini saya memakai kontrolernya Max 3. Sekian dulu update saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.